ingin tahu caranya ngasih efek reverb atau delay ke instrumen atau ke vokal, channel vokal di mixer digital, tonton video ini sampai habis. Nah, di sini saya akan memakai mixer Behringer X32 yang similar dengan mixer Midas M32. Di sini saya akan masukkan efek flat, ada hall, efek delay, dan chorus. Tapi saya akan pakai 3 efek aja, flat, hall, sama delay. Saya akan kasih contoh satu persatu. Kita klik send fader, gunakan send fader. Ini efek flat. Coba efek flat yang pertama. Nah, ini efek flat. Kita coba efek hall. Klik send fader juga sama. Nah, ini efek hall. Masih send fader juga. Kita coba efek delay. Nah, ini efek delay. Itu mungkin salah satu contohnya. Sekian episode Stabi kali ini. Like, comment, dan subscribe. Salam selesai.